Artis Baim Wong pergi ke Lumajang, Jawa Timur untuk mengunjungi salah satu rumah keluarga korban erupsi Gunung Semeru. Baim Wong mengunjungi keluarga mendiang Rumini, korban erupsi Gunung Semeru yang ditemukan meninggal dunia sambil memeluk jenazah ibunya. Dari unggahan Instagramnya, tampak Baim Wong berfoto dengan suami, anak, serta anggota keluarga besar Rumini. Baim Wong menyebut anak Rumini yang ia temui masih berusia 5 tahun. Baim Wong menyebut pertemuannya dengan keluarga mendiang Rumini membawa banyak pelajaran berharga. Rumini 30 tahun dan ibunya Salamah 70 tahun ditemukan meninggal dunia sambil berpelukan pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu 4 Desember 2021. Rumini dan Salamah ditemukan di kediamannya di Desa Curah Koboan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Adik ipar Salamah, Legiman, mengatakan ketika Gunung Semeru meletus, semua orang lari berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Diduga Salamah tidak sanggup berjalan karena faktor usia. Sedangkan Rumini tak tega meninggalkan ibunya seorang diri. Keduanya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan.